Selamat siang, namo sengyang adi budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Linda Kusalayani. Saya berasal dari kelas 10 IPS Homeschooling Kusala Mitra. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan teks laporan hasil observasi yang saya buat dengan judul Pasastrian Kusala Mitra. Pasastrian Kusala Mitra. Pasastrian Kusala Mitra merupakan pasastrian Buddhis yang berada di Wonosari, Gunung Kidul, lebih tepatnya Dusun Siraman 3, RT 6, RW 3. Pasastrian ini dibangun sudah dari bertahun-tahun lamanya. Pasastrian ini dikenal di beberapa daerah seperti Maluku, Sulawesi, Lombok, Medan, dan daerah-daerah lainnya. Di sini kita dilatih untuk mandiri, sopan santun, bertanggung jawab, dan disiplin tentang hal apapun. Tempat ini sangat asri karena banyak pepohonan yang besar-besar dan rindang. Terdapat juga gedung sekolah yang diberi nama Homeschooling Kusala Mitra dan dibangun pada tahun 2019-an. Di sekolah homeschooling terdapat jurusan IPS. Di sini kita menjadi lebih baik, rajin, beribadah, dan didewasakan. Demikian tadi pembacaan hasil tugas, teks laporan hasil observasi yang saya buat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, selamat siang. Namo sengyang adi budaya, namo budaya.